Wanita ini diserang oleh seekor simpanse sampai membuat wajahnya hancur. Pada tahun 2009, seorang wanita bernama Carla Nas mengalami nasib tragis. Setelah dirinya diserang oleh seekor simpanse bernama Travis, peliharaan milik sahabatnya. Akibat serangan itu, Carla mengalami luka yang sangat parah di bagian wajah sampai harus menjalani operasi pemasangan rahang. Saat polisi datang, mereka terpaksa melumpuhkan simpanse itu dengan timah panas sampai akhirnya simpanse tersebut tewas di tempat.